Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. Welcome back di channel Askoplo dan selamat datang kembali di game Ninja Heroes. Di video kali ini kita main-main dulu di official Ninja Heroes Indonesia, teman-teman ya. Kita main-main dulu grup Facebook. Di sini ada satu orang yaitu owner dari QB808 top TP nomor 1 di server 30, teman-teman. Ini orangnya ini Kapu Gascon Mayoga. Dia ini ownernya QB dan dia nge-share 2 video dia main di stack hard 11 strip 7 sama 11 strip 8 yang dimana keduanya itu main lawan Tsunade dan lawan kesalahan teknis. Yang kedua ini ngelawan si A, teman-teman ya. Jadi nanti kita coba lihat seperti apa sih perlawanan dari si Yubi ini terhadap Tsunade yang dikatakan keras banget, coy. Oke, dan nanti kita bakal coba juga ngelawan si Tsunade ini dan kita coba lihat rekornya itu sampai mana sih, terjauh untuk stack hardnya dipegang oleh siapa sih. Nanti kita coba lihat data-data yang ada, teman-teman ya. Kita coba lihat dulu di sini pertarungan si Yubi melawan stack hard si Tsunade, cuy. Let's go. Seperti apa sih dia? Kita coba lihat di sini. Oke, dia pakai 2 gate ya. Pakai harusnya sih 2 gate ya. Multi. Oke, combo shoot, mantap. Oke, Tsunade pertama sih easy peasy ya, guys ya. Kita coba lihat di sini untuk videonya. Tiar, mantap juga. Jus. Oke. Ini BTW nanti ku kasih juga untuk deploy-nya, teman-teman. Buat kalian yang mau mau niru silakan. Si ownernya ini juga nge-share deploy-nya dia. Jadi buat kalian yang mau ngikut santai aja. Oke, 2 gate ya. Opsil. Oke, bener 2 gate. Oke. Bunta combo shoot. Oke, mantap. Cuman nge-base ketek loh tadi. Cuman karena kena gate jadi rada damage-nya mantap. Pijar. Mantap jiwa. Jadi sini dia kayaknya nganu sih, apa namanya? CP-nya 37.000 kalau enggak 38 sih, lupa sih aku sih. Top 1 CP, aku lupa juga sih. Oke, ini cuy, kalau kalian nggak bisa ngebunuh Tsunade di 3 skill pertama waktu kalian ngeluarin get, itu bakal kalian susah cuy, karena dia ini bakal ngeheal gila-gilaan cuy. Itu yang susah. Karena dia ngeheal. Nah, ini udah di sini dia menang cuy. Nah, ini kalian bisa lihat nih, 3 ninja utamanya, 3 ninja dengan quality paling the best ya di game ini ya. Oke, kita lanjut ke QB lawan si A, teman-teman. Kita coba tuh di sini pas battle terakhir doang sih. Oke, jadi oke, ini B1 ya Naruto. Hampir meninggoy cuy, tertolong karena RR. Wah, mantap jiwa cuy. Menangnya tipis banget, tertolong RR. Dan buat kalian yang mau ngelihat atau meniru, ini ada deploy-nya, dia nge-share juga cuy. Jadi seperti ini untuk deploy-nya. Ini deploy-nya biasa aja sih menurutku. Cuman memang ninjanya aja yang udah kuat. Jadi untuk statistiknya yang di bawah ini ada attack-nya plus 70, defense plus 20, HP-nya 300 cuy, dan agility 20. Dan untuk yang satunya seperti ini, attack 70, defense 30, HP 150, agility 20. Lebih bagus yang ini sih menurutku sih. Yang ini ya, yang awal ini coy. Jadi seperti itu. Dan kita coba lihat dulu untuk rekor paling jauh untuk stack hard itu siapa sih? Apakah si ini, si QB ini? Apakah enggak? Kita coba lihat main-main dulu di Discord coy. Setelah tadi ini di grup Facebook, kita main-main dulu di Discord coy. Oke, jadi di sini di Discord ada yang nge-share juga untuk total apa ya, apa namanya, record untuk stack hard terjauh cuy, yaitu untuk si QBNH itu mentok di stack ini ya 11 strip 15 cuy. Ini dia kesulitan ngelawan 3 Bapak Gara. Kemarin sempat ku chat juga si ownernya QB, aku minta skill-skillnya yang dia pakai itu apa aja, tapi udah keburu dia pindahin cuy. Jadi ya nggak bisa cuy ya, sayang sekali ya. Oke, di sini cuy dia mentok sampai Bapak Gara. Dan yang bawahnya ini kan bisa lihat nih, ini
adalah rekor dari si KI cuy. Dia mentok lawan 3 me- ini siapa namanya lupa cuy. Ini cuy, Mumi cuy. Gila cuy. 11 strip 17 cuy. GGG mi anjir, anjir kerasnya kayak apa ini cuy. Jadi untuk rekor sementara yang tertulis di data itu dipegang oleh si KI ya. Mentok sampai strip mentok di stack hard 11 strip 17 cuy. Oke, kita langsung aja masuk ke NH. Di sini aku mau buktiin sekeras apa sih biar kalian tahu ya. Sekeras apa sih ya? Tsunade yang dilawan si NH tadi, si QB tadi cuy. Let's go. Kita masuk ke Ninja Heroes cuy. Oke teman-teman, di sini aku udah masuk di akunku yang berada di server 17. Yang di mana di sini memang dari dulu untuk jutsu skillnya itu belum aku ganti sama sekali ya. Yang di mana aku menggunakan 3 get cuy. Bayangin ya, 3 get. Terus ada summonnya itu aku belum gacha lagi untuk summonnya, masih ini buntar rempet semua. Harusnya masih buntar rempet. Iya, oh iya. Sisa si Madara doang yang pakai slug split. Sorry ada motor cuy. Oke, dan talent base-nya udah SS semua. Oke, kita coba lawan cuy. Di sini untuk stack heart-nya aing baru mentok. Lalalalalah. Ngebug boy. Oke, kita udah balik tadi enggak tahu ngebug ya, entah ngebug entah apa enggak tahu. Oke, jadi di sini untuk stack heart-nya aku masih mentok lawan Tsunade cuy. Di stack heart 11 strip 7 melawan Tsunade. Kita coba lihat. Kita coba buktikan seberapa keras si Tsunade ini cuy. Di sini untuk CP murniku sebentar kita coba lihat CP murniku tuh tembus aku rank 14 anjir. 33.373. Oke, dengan total CP 55 dengan deploy seperti ini cuy. Nah, mungkin sama persis ya dengan yang digunakan sama si QB tadi. Oke, tapi tadi si QB di sini kalau nggak salah 300 cuy. Oke, 300 ya. Mungkin ada sedikit yang kuubah sih biar bisa sama kayak si QB tadi cuy. Oke, di sini kita coba langsung aja hajar nyobain sekeras apa sih Tsunade-nya ini cuy. Let's go. Ini sih gila cuy. Buat kalian yang belum tahu aja, ini gila sih. Ini gila buat kalian yang belum tahu. Oke. Aku pakai 3 get ya di sini ya. Octek release cuy. Sampai octek release pun oke. Dua kali basic attack. Kampret, kampret. Ya udah pasti kalah, bro. Dua kali basic attack, coy. Dua kali basic tiga kali malah anjir. Enggak guna, cuy. Serasa enggak guna ya. Get yang kupakai 3 biji itu serasa enggak berguna, anjir. Gila, gila. Dia ngehealnya berapa? Ayo berapa, ayo. Anjir gak jelas banget ya. Kita skip aja, ini udah pasti fix kalah cuy. Kita tuh cari momen waktu ninja pertama keluar itu langsung nyekil. Sorry waktu pakai setelah get 3-3 keluar itu selanjutnya itu 3 skill itu dipakai semua gitu loh ya. Ya ini salahku juga sih, cuman biar the fuck man. Dua kali multi meteor miss, bayangkan dua kali multi meteor miss, kampret. Gila. Dua kali multi meteor miss, kampret. Kita coba lihat ya seperti apa damage dari Hashirama. Oke, miss juga coy. Oke, masuk cuy. Cuman gak memberikan damage yang berarti ya untuk si Tsunade. Karena dia ngeheal lagi 10.000 cuy. 6.000 lagi ngeheal. Buset cuy. Darahnya balik lagi. Anjir. Udah gila si Tsunade ini. Kita coba lihat. Ini harusnya dia gak bisa ngeheal lagi nih. Karena skillnya udah habis kepake ya. Apakah ini Madara aku bisa mengalahkan satu aja. Tsunade lawan, kita coba lihat nih. Gila nggak bisa cuy, keri. Damage dari Madara keri bangki.
Oke teman-teman ya, mungkin segitu aja ya, karena terlalu pusing aku memikirkan Tsunade ini ya. Oh ya, bentar, sebelum kita penutupan kita coba cari dulu ya, gimana letak si Kei ini memecahkan rekornya coy. Oke, di sini itu 11-7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi si QB mentok di sini coy, di Bapak Gara ini. 11, 14, 15, 16, 17. Ini coy, jadi ntar. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bener ya, 14 di sini. Si Kei ini 14, 15, 16, 17. Dan si Kei ini mentok di sini coy. Mentok di sini ya. Karena tadi 17 kalau nggak salah. Iya kan? Ya di sini kalau 17. Gila cuy, ini rekor ter-GG sih menurutku yang pernah aku tahu cuy ya. Jadi buat kalian, mungkin kalian yang nonton ini udah sampai tembus, sampai kelar ini, sampai Madara mentok ini, coba tulis kolom komentar kalau ada cuy ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video dan terima kasih teman-teman.